Cool FM. Kalau kita tengok sekecil macam ni, dia memang sangat bijak kan. Mungkin kadang-kadang ada setengah ibu bapa yang macam fikir apa dia bagi dekat anak dia. Anak kita lambat cakap ni macam mana. Kadang-kadang ada mak ayah yang nak anak dia jalan cepat, cakap cepat, semua segala nak cepat. Pada permulaan dia saya risau juga. Sebab dia macam lambat juga sikit. Ada lah. Saya ingat rupa macam tu kan. Saya rasa macam dia macam nak bergerak, nak berjalan dulu. Jadi kita risau kalau berjalan dulu selalunya cakap mulut lambat. Tapi lain. Okey, katakanlah ini masalah yang dihadapi oleh mak ayah. Selalu bila anak comel-comel ni kan, mesti bila orang datang, alah comelnya pam picit pipi anak kau. Alah comelnya cium sebelah sini, cium sebelah sana, cium. So untuk awak sebagai seorang bapa macam mana? Saya anak kawan ni lain sikit. Awak orang mari kan. Alas pergi cubit. Pergi cubit. Lalu orang dia lari. Sebelum kena kan. Betul lah, tapi betul. Kalau orang datang saya tak gerai kan. Bila orang datang tu saya biasakan dia awak dah pergi order. Nak air ke nak burger? Oh, dia sekali. Ambil order, jangan ambil order. Aduh, makan kuahnya. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Aduh, mana kentut? Alam! Seharusnya aku bertemu di dunia. Oi, apa ni? Tunggu. Ayo. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan ketipung payung. Aduh. Cool FM.